Mahasiswa KKN Kebangsaan, kelompok kerja di Kelurahan Swasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, melakukan kegiatan mitigasi bencana berupa simulasi dalam menghadapi gempa bumi kepada para siswa-siswi di SD Negeri 1 Swasio, Rabu 31 Juli 2019. Sebelum melakukan simulasi menghadapi gempa bumi, para siswa dibekali dengan materi tentang gempa bumi, termasuk tsunami, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tidore Kepulauan, Ismail Mahmud. Dia punya pengertian bahasanya, kenapa muncul, diambil dari bahasa mana, bahasa negara mana. Jepang, bintar. Arti tsunami, perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan dasar laut secara tiba-tiba sehingga menimbulkan tsunami. Itu pengertian tsunami. Sementara itu, Koordinator KKN Kebangsaan Kelurahan Swasio, Hairul Amin, menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut sebagai bagian dari program KKN Kebangsaan dengan harapan para siswa-siswi SD Negeri 1 Swasio dapat punya upaya menjaga diri sendiri apabila terjadi gempa bumi. Satunya yang diharapkan dari adanya acara simulasi mitigasi bencana ini agar siswa-siswa di SDN itu sudah mulai punya kesadaran serta juga punya upaya preventif untuk menjaga diri sendiri apabila nanti ada bencana. Karena bencana itu tidak tahu kapan akan terjadi, jadi kita sebagai SD terutama yang masih usia dini untuk siap siaga kapan dan di mana saja.